Money Media Filter Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Coin Lover Indonesia. Oke teman-teman, kali ini Geni Media Filter akan apa? Spill ya. Spill filter talang, tapi nanti bertingkat ya teman-teman. Bertingkat. Untuk talangnya itu bertingkat, susun seperti kalau di kolam koi itu seperti bagi shower. Ini nomor satu ya. Kayak gini. Yang bawah sendiri. Jadi tambah lagi yang kedua ini ya, dan yang atas ini nanti kebalik. Nah ini. Oke teman-teman, sebelumnya ini nanti satu set itu tiga ya, tiga itu nanti bisa dibawa pulang gratis, tapi nanti ada syaratnya. Oke, kita spill videonya dulu untuk ukurannya. Bagi yang berminat, silahkan disimak video berikut ini. Nanti ini bisa jadi milik teman-teman. Ini untuk panjangnya itu 40 cm ya teman-teman. Sama itu, set isinya 3 itu nanti panjangnya sama. Terus untuk lebar atas ini 14, yang bawah ini 12. Untuk tinggi berapa kemarin? 12. Jadi untuk tinggi kita nggak bisa request ya, karena sudah otomatis dari sana. Kalau untuk panjang kita masih bisa request. Terus panjang WF-nya, panjang WF-nya ini adalah 12 cm. Ini teman-teman, 12 cm teman-teman. 12 cm yang panjang filternya 40. Ada juga teman-teman yang panjang filternya 30, saya kasih waterfall 10 cm. Nah, untuk pompa itu mulai dari 1200 itu bisa ya, 1200 sampai seperti apa misalnya kan 2200 bisa. Ya, teman-teman. Nah, ini nanti untuk giveaway. Kalau yang untuk dijual itu ya, kita jualnya yang seperti ini, warna persis seperti ini, untuk yang ready ukuran 30 dan 40 ya, untuk ready 40. Oh ya, untuk harga, untuk harga jabri aja ya teman-teman, jabri aja, harga jabri aja. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk cara mendapatkan ini tuh gampang banget ya teman-teman. Teman-teman tinggal subscribe, like, dan komen ya. Komen nanti di share ya itu. Nah itu nanti komennya pertama itu kalau jawabannya benar nanti langsung tak hubungi. Nanti di komennya di bawah jawabannya itu ditulisin nomor HP-nya atau nomor WA-nya, nanti langsung saya hubungi. Itu komenan yang pertama dan yang benar itu nanti berhak mendapatkan ini ya. Lumayan ini teman-teman, bikinnya aja lumayan ya ini. Oke, kami sediakan satu set talang filter atau bagi shower mini atau apalah, terserah sampean yang mau menamainya apa. Untuk cara membuatnya, cara membuatnya itu hampir sama dengan talang filter seperti video di atas ini ya. Itu seperti itu. Dan ini untuk output dari yang paling atas ini. Kita kasih 3 lubang. Kita kasih 3 lubang dan ini ada pipanya. Pipa ke atas tujuannya bisa air bisa mengenang dulu ya. Ini sama juga. Di sini nanti ada pipa ya teman-teman. Ini masuk ke samping. Kalau ini dari bawah itu bisa sebenarnya, cuman nanti nggak kepakai ya menurut saya ya. Mendingan langsung dari samping aja. Oke. Untuk pertanyaan kuisnya gampang banget.
Saya kasih satu pertanyaan aja ya teman-teman. Ini panjang WF-nya berapa? Panjang waterfall-nya berapa? Coba kalau teman-teman berminat dan membutuhkan silahkan. Kalau yang tidak membutuhkan ya nggak usah. Kalau yang membutuhkan saja ya teman-teman. Dan lumayan nih teman-teman kalau punya akuarium atau kolam kecil ini masih mampu. Oke? Tulis jawaban teman-teman di komen yang paling atas nanti jawabannya benar. Dikasih nomor HP di bawahnya nanti saya hubungi. Untuk ongkirnya ditanggung pemenang ya, untuk ongkirnya. Oke. Terus untuk request misalnya mau bikin bisa pesan request panjang ya, biasanya itu kalau untuk kolam terpal bisa, kolam beton juga bisa untuk menambah biar semakin jernih. Kalau untuk kolam beton misalnya ukuran kecil 1 meter kali 2 meter itu bisa, itu bisa pakai panjang yang 1 meter ininya. Terus untuk isi medianya apa aja? Kalau yang pertama ini bisa diisi kapas atau dakron atau biofoam itu yang atau busa ya, namanya busa itu bisa, atau japanet itu juga bisa, atau jaring itu juga bisa untuk mekanisnya, atau pakai mesh kain juga bisa teman-teman ya, pakai mesh kain. Sayang tadi saya lupa belum bikin, kalau bikin nanti saya pasang itu, nanti bisa dilihat di video shotnya ya, insya Allah nanti ada mesh kainnya. Terus yang kedua itu biasanya biologis ya, terserah teman-teman mau memakai kelapa roh, kerang jahe, atau batu gombong, batu apung, bisa ya. Untuk yang terakhir sendiri, ini bisa oyster. Bisa oyster dan juga bisa ditambahin lampu UV ya teman-teman. Lampu UV. Biar ikannya sehat. Kalau untuk ikan koki, sederhana banget filternya ya teman-teman. Tukang koki, tukang komet itu paling lebih sederhana. Oke teman-teman, kita dulu ya test drive. Tadi sudah di test drive untuk kebocorannya, ini masih basah. Itu alhamdulillah nggak ada yang bocor, termasuk ini juga nggak ada yang bocor ya. Sudah di lolos uji kebocoran. Oke, kita ke akuarium, kita pasang. Ini yang kedua, saya kasih kerang jahe, bisa pioring, bisa lavaro, bisa batu apa namanya, gombong dan batu apung. Lubang ini saya buat supaya nanti kita kalau bersihkan misalnya ya kita angkat, ini kan susah keluarnya kayak gini sih sampingnya. Nah, ini bisa dikaji kembali keluar ke sini kotorannya, dengan semprot aja. Pokoknya yang saya buat insya Allah ada manfaatnya teman-teman. Kita isi japanet kebetulan ada sisa. Bagian maring. Taruh di atas sini. Ini pipanya ya, cara masangnya ke sini dulu nih. Nah, baru nanti ke sini. Ini rupanya harus di bawah. Konektornya langsung. Kita pas drive ya. Kita sambungkan dulu pipanya. Lihat teman-teman.
ini dari atas nih airnya ya. Terus ini nanti lewat sini minum. Ini sudah hampir ke bawah. Nah, ini sudah ke bawah. Kita bisa lihat dari sini. Bawah sini. Nah, ini nunggu penuh. Setelah penuh, sebenarnya ini kurang ya, jatuh mat-nya kurang ya, kurang banyak sedikit. Nanti lari ke sini. Nah, kan. Baru ini ke oyster. Nanti terjun di sini. Iya. Oke, teman-teman. Silakan yang berminat langsung jawab aja pertanyaan tadi ya. Monggo, saya buka untuk komennya nanti setelah 1x24 jam video ini diupload. Gratis ini teman-teman ya. Monggo. Yes. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan bagi yang berminat dan yang membutuhkan silahkan ini di bawah. Caranya tadi ya, cuman menjawab pertanyaan tadi aja, berapa panjang waterfall yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Koi Lover Indonesia.